Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ramadan. Malam ini kita ngopi dengan kopi Toraja. Kopi Toraja ini filter notes-nya nanti akan memberikan sensasi rasa buah-buahan, ya, fruity dan tropical pasti. Oke. Kita basahi dulu filternya. Oke. Setelah basah semua, siapkan suhunya di 93 ya. Ini masih 95, kita tunggu. Masih 95. Kita kembali ke sini kalau sudah kopinya sudah digiling. Gram karena Ramadan ya, dan sebentar lagi tidur, jadi biasanya saya 20 gram, ini 15 gram. Oke. Kita siapkan airnya sekitar 93 derajat. Kita mulai. Blooming. Di 30 detik pertama. Kita tunggu 30 detik. Lanjutkan. Kita tunggu 10 detik. Ini brewing terakhir. Okay. Oke, kita siapkan gelasnya. Oke, sudah kering, coba bisa dilihat ya. Kita goyang-goyang dulu. Harumnya. Kita siapkan ya.
Oke. Kita rasakan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wew. Mantap. Acidity-nya keluar. Fruity-nya sangat tropical. Ada citrus, ada lemon, macam-macam ya. Ada berry ini. Segar. Alhamdulillah. Ngopi bersama Kang Asep, bukan barista biasa.